Zulfian Dani, eks pemain timnas Indonesia, makin moncer di MU. Penampilan mantan pemain timnas Indonesia, Zulfian Dani, semakin moncer bersama Madura United. Setelah sempat dibekap cedera, gelandang 27 tahun kelahiran Beuren Aceh tersebut sukses membawa MU menang 3 laga beruntun. Teranyar, Madura United membungkam Persik Kediri dengan skor tipis 1-0. Dari 3 laga di awal musim Liga 1 2022-2023, MU berhasil menyapu 9 poin sekaligus menjadi tim paling produktif yakni 12 gol dan cuma kemasukan sekali. Menurut pelatih Madura United, Fabio Leifondes, penampilan impresif timnya tak lepas dari sosok Zulfian Dani. Baik sebagai starter maupun pemain cadangan, kata Leifondes, Zulfian Dani mampu menjalankan taktik sehingga MU dapat menjaga keunggulan sampai akhir laga. Saya senang pilih Zul sejak awal, dia bermain bagus sekali, ini membuktikan kalau kami punya banyak opsi pemain, kata Fabio Senin 8 Agustus 2022. Zul membuktikan bahwa dia yang paling bisa menunjukkan bahwa dia bisa tampil maksimal di pertandingan yang sulit, sambungnya. Zulfian Dani tampil di 3 laga awal Madura United, namun dirinya baru bermain penuh kala Madura United membekuk Persik Kediri dengan skor tipis 1-0 pada pekan ketiga yang digelar akhir pekan lalu. Selama 2 laga pertama, Zulfian Dani memulai laga dari bangku cadangan. Kemudian pemain berusia 27 tahun itu langsung unjuk gigi kala dipasang sebagai starter. Musim lalu, Zulfian Dani melewatkan sebagian besar pertandingan di Liga 1. Ketika sudah pulih dari cedera, dirinya terus diturunkan oleh Fabio dalam 7 laga terakhir Liga 1 musim lalu. Hal itu tentu sebuah catatan yang teramat manis. Menurut Leifondes, performa apik timnya tidak lepas dari peran Zulfian Dani sebagai pilar di lini tengah. Saya senang pilih Zul sejak awal. Dia bermain bagus sekali. Ini membuktikan kalau kami punya banyak opsi pemain, kata Leifondes sebagaimana dikutip dari laman resmi PT LIB Senin 8 Agustus 2022. Zul membuktikan dia yang paling bisa tampil maksimal di pertandingan yang sulit, imbu pelatih asal Brazil itu.